Hari ini saya akan membuat video tentang membiarkan sukulen. Okay, ini sukulen saya nak biarkan yang ni. Daun kitil. Okay, ini tanah dia. Tanah dia tanah yang kita beli biasa tu. Lepas tu yang ni tanah untuk khas untuk sukulen. Ini sekam padi bakar. Okay. Kita campur-campurkan. Campur hingga rata. Lepas tu kita bagi rata sebab kita nak buh daun dia. Yang ni saya akan buang. Okey. Okey, kita akan petik ni. Petik dia macam ni. Ni kan. Petik dia. Okey, nampak tak ni? Tu kita susun. Kita petik. Saya buat contoh aje. Yang ni. Petik. Okey. Contoh saya buruk 4. Okey, 4 je. Letak balik. Okey. Kita akan biarkan ini selama kita biarkan dia tak sesiram apa-apa. Kita biarkan dia sampai 2-3 minggu. Lepas tu baru kita siram. Okey. Ini setelah jadi, saya dah siram setelah 3 minggu. Dan ini 6 minggu. 6 minggu memang lebih saya lama. Saya lama untuk apa? Mengeluarkan daun dia ni. Dia akan tumbuh akar. Okey. Itu je lah setakat ini. Saya tunjuk video. Okey, bye semua. Bye.